Welcome back to my channel guys. Mau tahu berita bola hari ini dan analisa beritanya? Semuanya hanya di Rosa Bola. Welcome back to channel bola kesayanganmu guys, dan many thanks sudah selalu setia menantikan video-video terbaru Rosa Bola. Thanks juga ya atas segala komen dan dukungan kalian yang tentunya meramaikan channel ini. Nah, seperti kalian tahu, aku beberapa minggu terakhir ini sering membuat video-video pendek alias short video. Nah, dari beberapa video ini aku mencoba membuat versi panjangnya, khususnya soal kisah-kisah para pemain yang pernah mengukir namanya di skuad AC Milan. Video pertama ini akan mengulas sosok Vikas Doraso. Pemain ini sangat unik ya, selain karena doi ini berasal dari India, kisah karirnya sebagai pemain bola juga menarik. Bahkan ada sebuah film yang mengangkat kisah pemain yang dulunya berposisi sebagai gelandang serang ini. Lahir di Harfleur, Prancis, Vikas memiliki darah India dari salah satu moyangnya yang berasal dari Andhra Pradesh. Tumbuh sebagai keturunan berdarah India, Vikas pernah bermimpi menjadi seorang mega bintang Bollywood. Cita-cita yang cukup populer ya di kalangan anak-anak dan remaja negara anak benua. Ketika di banyak sudut India, para kaum muda terhipnotis dengan pelajaran tari dan akting, Vikas tidak pernah merasakannya. Namun sejak kecil, ia memang sudah sangat tertarik dengan banyak hal. Selain ingin terjun ke industri Bollywood, Vikas juga menyukai politik dan sastra. Ia bahkan berbakat di bulu tangkis dan kriket yang notabene dua cabur paling terkenal, populer, dan andalan di India. Akan tetapi, takdir ternyata menuntunnya ke sepak bola. Olympique Lyon, AC Milan, dan Paris Saint-Germain adalah tiga klub besar yang pernah dibelanya. Saat berseragam Lyon, Vikas sempat menjadi pemain pinjaman ke Bordeaux pada tahun 2001 sampai dengan 2002 dan menciptakan duet yang lumayan dengan pemain asal Portugal, Pauleta. Tapi sayang, Vikas mulai dihantam cedera yang membuatnya harus menghuni bangku cadangan cukup lama. Alhasil, ia harus rela kehilangan tempatnya oleh Mahamad Daoud Diarra. Karirnya yang lalu lebih banyak dihabiskan di bangku cadangan. Pindah ke AC Milan pada tahun 2004, Vikas Doraso sadar betul ia akan berada di tim yang sama dengan sejumlah pemain seperti Andrea Pirlo dan Clarence Seedorf. Mungkin salah satu momen yang paling berharga selama Vikas berseragam AC Milan adalah menerima medali runner-up Liga Champion 2004-2005. Meski ia hanya menghabiskan waktu di bangku cadangan selama satu laga penuh. Walau sebentar, kepindahan ke Il Rossoneri menandai awal petualangan Vikas di luar Prancis. Meski pada kenyataannya, ia juga tidak banyak dipakai sebagai starter di AC Milan. Setelah di AC Milan, Vikas mencoba peruntungan di Paris Saint-Germain pada 2005. Namun lagi-lagi, nasib cadangan ternyata tidak hanya dihadapi Vikas di Lyon dan AC Milan, melainkan juga di timnas Prancis. Ia sudah berkali-kali dipinggirkan oleh para pelatih Prancis yang lebih memilih Zinedine Zidane. Saking seringnya menghuni bangku cadangan, kisah Vikas Doraso ini pun diangkat menjadi sebuah film yang diberi judul Substitute. Rilis pada tahun 2008, menampilkan rekaman-rekaman yang diambil Vikas ketika berpartisipasi di Piala Dunia 2006. Film ini merupakan kerjasama antara dirinya dengan seorang seniman bernama Fred Fowlett. Meski jadi langganan bangku cadangan, Vikas Doraso sudah menyaksikan cukup peristiwa bersejarah di dunia sepak bola. Dua di antaranya adalah kekalahan. Dan jika kalian punya pendapat lain soal pemain ini, nanti silakan ya komen di kolom komentar.
Selamat menyaksikan pertandingan-pertandingan AC Milan dan nantikan beritanya di channel Bola Kesayanganmu ini. Jangan lupa juga follow TikTokku di Rosabola Official dan Instagramku di Rosabola8181 serta dapatkan info-info seputar AC Milan lainnya dan juga bocoran tentang konten Rosabola selanjutnya. Stay safe, happy and well everyone. Bye. Thank you banget udah ikutin video-video dari aku. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share. Tentunya jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya untuk update video terbaru dari Rosa Bola. See you in the next video. Bye. Shine.